Nak tahu kenapa Switzerland menjadi salah satu negara yang paling kaya sekali di dalam dunia? Apakah rahsia yang mereka ada sampai mereka boleh berjaya sampai ke tahap ini? So, jom guys, kita explore rahsia di sebalik ekonomi diorang. Switzerland mempunyai ekonomi termasuk antara yang paling maju di dalam dunia dengan GDP sekitar $807 bilion. Ekonomi dia didorong oleh beberapa sektor utama seperti banking dan juga finance, manufacturing dan juga agriculture. So, Swiss terkenallah dengan coklat dan juga jam yang diperbuat secara premium. Switzerland actually ada sebuah posisi unik dalam ekonomi global. Salah satu fakta utama ialah sejarah diorang sebagai negara neutral, especially semasa World War II. Keputusan ini telah pun membantu mengembangkan ekonomi negara mereka tanpa terlibat dalam konflik. Plus, diorang punya fokus pada industri yang dapat memberikan high value, nilai yang tinggi seperti pharmaceutical, washers dan juga food products. Ini semua telah pun memberikan Switzerland kelebihan dalam pasaran global. Switzerland juga menonjol sebab strategi trade dia yang intensif dengan import dan juga export yang seimbang. Diorang berjaya memastikan ekonomi tetap stabil. Swiss franc yang kuat dan stabil juga memainkan peranan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi. Ini semua menjadikan Switzerland salah satu negara yang paling kompetitif dan respected dalam ekonomi global. Jadi selepas World War II, ekonomi Switzerland berkembang dengan cepat. Ini adalah kerana Switzerland telah pun memilih untuk menjadi neutral dalam perang. Kedudukan ini membolehkan mereka untuk mengelakkan daripada mengalamilah kerosakan yang diakibatkan oleh perang dan fokus pada membangunkan ekonomi mereka. Dan ini juga telah pun menyebabkan Switzerland berjaya membina reputasi sebagai tempat yang selamat dan stabil untuk pelaburan dan juga kegiatan perbankan. Dalam masa ini, Switzerland telah pun menjadi pusat untuk trade dan kegiatan perbankan yang mana ianya banyak menarik pelaburan asing. Jadi sektor perbankan telah pun menjadi terkenal dengan banking secrecy yang makin lama jadi lagi kuat dan menjadi penting dalam ekonomi negara. Jadi pada awalnya Switzerland ini menghadapilah beberapa cabaran ekonomi. Negara ini mempunyai sumber alam yang sedikit dan lokasi geografi yang tak begitu menguntungkan kerana ia adalah negara tanpa laut dan sekeliling mereka penuh dengan gunung ganang. Namun begitu, dengan mengatasi kekurangan ini, Switzerland berjaya fokus pada pembangunan industri pendidikan dan industri yang memerlukan kemahiran tinggi. Diorang juga invest banyak dalam R&D dan juga pendidikan yang membantu membina tenaga kerja yang mahir dan industri yang inovatif. Switzerland juga berjaya dalam mengembangkan sektor pertanian domestik. Walaupun tanahnya tidak banyak, dengan menggunakan subsidi kerajaan dan juga tarif, ini dapat membantu untuk melindungi dan menggalakkan pertanian di dalam domestik. Jadi banking secrecy di Switzerland bermula daripada awal tahun 1700, abad 17 lah. Tetapi ia telah pun menjadi semakin popular sejak adanya pengesahan Federal Acts on Bank dan juga Saving Banks pada tahun 1934 yang dapat memberi pendedahan tentang maklumat klien sebagai jenayah. Jadi sejarah ini penting sebab ia membentuk reputasi Switzerland sebagai pusat kewangan global yang selamat dan juga dipercayai. Dengan adanya undang-undang ini, banyak dana asing termasuk duit daripada global elite dan juga orang yang mencari privasi dalam urusan kewangan terus mengalir masuk ke dalam bank-bank negara Swiss. Dan kesannya adalah sangat besar sampai bank-bank Swiss jadi antara yang paling terbesar dan paling berpengaruh di dalam dunia. Dari masa ke semasa, perbankan Swiss telah pun berevolusi. Ini berlaku sebab tekanan global untuk memerangi black money dan pengelakan cukai. Jadi Swiss bank seperti UBS AG dan Credit Suisse Group AG sekarang lebih fokus pada pengalaman dan kepakaran dalam perbankan dan masih menawarkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Dan perbankan juga menyumbanglah kepada pembangunan infrastruktur dan sektor pendidikan. Pada 2018, Swiss Banker Association menganggarkan nilai aset yang dipegang oleh bank-bank Swiss kira-kira 6.5 trilion US dollar. Itu menunjukkan betapa pentingnya peranan sektor perbankan dalam ekonomi Switzerland. Beralih pula kepada industri pembuatan, manufacturing industry, sektor pembuatan di Switzerland memainkan peranan penting dalam ekonomi negara. Dengan menyumbang 25.6% kepada GDP negara pada tahun 2017, industri pembuatan di Switzerland termasuk dalam beberapa sektor yang paling kompetitif di dalam dunia ini. Sektor ini melibatkan pembuatan produk yang berkualiti tinggi dan teknologi canggih yang mana menjadikan Switzerland antara eksporter terbesar di dalam dunia. Antara industri yang paling padu dalam sektor pembuatan
Digital Land adalah pharmaceuticals, jam tangan dan juga produk makanan. Pharmaceutical firms macam Roche dan Novartis antara yang paling terbesar di dalam dunia. Sektor ini juga telah menyumbang kepada pembuatan-pembuatan vaksin, ubat-ubat dan juga alat ortopedik. Switzerland juga terkenal dengan pembuatan jam tangan mewahnya, dengan Asia menjadi pasaran ekspor terbesar untuk jam tangan Swiss, mewakili 55% daripada ekspor jam tangan. So dalam produk makanan pula, Switzerland terkenal dengan coklat berkualiti tinggi yang dihasilkan oleh syarikat seperti Nestle. So kalau korang tak tahu, Nestle ni datangnya daripada negara Switzerland. Jadi kehadiran mereka di pasaran global membantu dalam mengukuhkan ekonomi mereka dan menyumbang kepada reputasi mereka sebagai negara yang menghasilkan produk berkualiti tinggi. Walaupun Switzerland lebih dikenali sebagai industri perbankan dan juga pembuatan, sektor pertanian juga memainkan peranan yang penting dalam ekonomi mereka. Dalam 2017, sektor pertanian telah pun menyumbang sebanyak 0.7% kepada GDP Switzerland. Negara ini mendorong pertanian domestik dan berusaha untuk memenuhi keperluan makanan dalaman mereka. Jadi sektor ini penting untuk menjaga keselamatan makanan, food security dan juga memberi sokongan kepada produk lokal. So apa kerajaan Switzerland buat adalah dengan memberi sokongan kuat kepada petani lokal, petani tempatan melalui subsidi dan juga tarif yang tinggi. Kerajaan actually menentakkanlah sebahagian besar daripada bajet tahunannya untuk memperkuatkan production makanan. Contohnya, diorang mengeluarkan sekitar 5.5% daripada bajet tahunan untuk sektor pertanian. Jadi langkah-langkah ini membantu untuk memastikan bahawa sekitar 60% makanan yang dimakan di Switzerland dihasilkan secara tempatan. Dalam usaha untuk menjadi lebih self-sufficient dalam makanan, Switzerland juga menghasilkanlah pelbagai jenis produk pertanian. Ini termasuk kentang, gandum, padi, gula, buah-buahan seperti apple dan anggur, produk tenusu, produk daging dan juga sayur-sayuran. So walaupun Switzerland memenuhi sekitar 65% daripada permintaan makanan negara, diorang terus berusaha untuk meningkatkan keupayaan mereka dalam memenuhi keperluan makanan dalaman. Ada satu industri lain yang sangat penting untuk Switzerland, iaitu industri services, perkhidmatan. Jadi pada 2017, sektor ini menyumbang 73.7% kepada GDP negara. Kepelbagaian dalam sektor perkhidmatan termasuklah perbankan, pelancongan, pendidikan dan juga kesihatan. Switzerland sangat mementingkan industri pelancongan di negara mereka. Siapa je yang tak pernah berangan untuk menjejakkan kaki mereka ke negara yang cantik itu, dengan tempat-tempat menarik macam Matterhorn, Jungfraujoch, Rhine Falls, Lake Geneva dan banyak lagi. Switzerland berjaya menarik jutaan pelancong secara setiap tahun. Jadi pelancong saja telah pun menyumbang sekitar 2.6% ke dalam GDP negara, menunjukkan betapa pentingnya pelancongan dalam ekonomi mereka. Switzerland memanfaatkan keindahan alam dan infrastruktur pelancongan yang canggih untuk menarik pelancong dari seluruh dunia. Switzerland punya pendekatan dalam menguruskan inflasi adalah cukup unik dan ianya berkesan. Yang uniknya, negara ini melihat inflasi sebagai peningkatan harga barang dan perkhidmatan, tetapi bukan duit yang jadi kurang nilainya. Bila dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain, Switzerland mempunyai kadar inflasi yang agak rendah. Negara-negara maju yang lain seperti di EU dan Amerika kadang-kadang mengalami inflasi yang lebih tinggi disebabkan pelbagai faktor lah, seperti dasar kewangan yang kurang ketat ataupun isu-isu ekonomi negara domestik. Dalam mengawal inflasi, Switzerland menggunakan dasar kewangan yang ketat dan juga bijak. Ianya termasuklah mengawal kadar faedah dan menggunakan dasar monetary yang stabil. Swiss National Bank menggunakan cadangan mata wang asing dan juga emas untuk menstabilkan nilai franc Swiss. Ini adalah penting sebab nilai mata wang yang stabil boleh membantu mengelakkan inflasi yang tidak terkawal. Switzerland punya trade intensity adalah sangat tinggi. Ia merujuk pada jumlah import dan juga export berbanding dengan saiz ekonomi. Dengan import dan export kira-kira $35,000 per capita, ini menunjukkan betapa pentingnya perdagangan dalam ekonomi Switzerland. Switzerland mempunyai hubungan perdagangan dan perjanjian ekonomi dengan banyak negara. Sebagai negara yang bergantunglah kepada trade perdagangan, Switzerland menjaga hubungan yang baik dengan pasaran utama di EU, UK dan negara-negara lain. Kedudukan mereka sebagai negara yang neutral membantulah dalam menjalin hubungan perdagangan yang baik tanpa terlibat dalam politik ataupun juga konflik. Ini membantu Switzerland dalam mengakses pasaran global dan menjaga kestabilan ekonomi mereka melalui perdagangan.
Jadi orang-orang New Zealand juga terkenal dengan work ethic mereka yang kuat dan juga sikap berhemah. Mereka cenderung untuk bekerja keras tetapi mempunyai habit menabung yang tinggi. Walaupun New Zealand memilikilah sistem kebajikan sosial, tetapi perlindungan pekerjaan di negara ini tak sekuatlah dengan negara-negara Eropah yang lain. Ini telah pun membuatkan rakyatnya lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan peribadi. Pengalaman sejarah New Zealand sebagai negara yang sebelum ini tak kaya pun tak selalu kaya telah pun mempengaruhilah sedikit sebanyak sikap berjimat cermat pada rakyat mereka. Ciri-ciri kerja keras, berbelanja sedikit dan simpan banyak adalah ciri utama dalam masyarakat New Zealand. And then, New Zealand juga menggunakan sistem demokrasi secara langsung yang mana rakyatnya juga mempunyai suara yang lantang dalam pembuatan dasar. Ini termasuk keputusan tentang cukai dan kebijakan ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahawa kebijakan pemerintah selaras dengan kehendak rakyat. Kerana setiap dasar perlu mendapat persetujuan melalui referendum, susah untuk ahli politik mengambil keputusan yang tak berpihak kepada kepentingan rakyat. Jadi New Zealand seperti negara-negara lain menghadapilah cabaran ekonomi global. Isu-isu seperti perubahan dalam pasaran global, kestabilan geopolitik dan perubahan keperluan perdagangan memerlukan New Zealand untuk terus adaptasi. Dengan ekonomi yang sangat bergantung pada sektor perbankan dan juga perdagangan, adalah sangat penting untuk New Zealand menjaga kestabilan ekonomi sambil mencari jalan untuk growth yang berterusan. Walaupun mereka ada ekonomi yang stabil dan juga kuat, perlu ada langkah-langkah yang bijak untuk menangani perubahan ekonomi global, termasuk diversifikasi pasaran ekspor dan juga inovasi dalam industri-industri utama. So, strategi ekonomi New Zealand mungkin tak sepenuhnya dapat ditiru dalam konteks negara lain kerana keunikan geografi mereka, politik mereka dan sosial mereka. Walau bagaimanapun, ada aspek tertentulah seperti kepentingan pendidikan yang berkualiti, kestabilan makanan dan fokus pada inovasi yang boleh diambil inspirasi oleh negara-negara lain. Contohnya, pendekatan New Zealand terhadap kepelbagaian ekonomi dan pengurusan inflasi boleh menjadi contoh yang bagus untuk negara-negara yang berusaha mencapai kestabilan ekonomi. New Zealand adalah negara yang mempunyai GDP nombor 20 dalam dunia. So, memang kira padulah ni, menghampiri top 10% country dalam dunia. Disebabkan itu, New Zealand dapatlah 8/10 markah. GDP per capita untuk rakyat New Zealand adalah $93,000. Walhal, GDP per capita untuk rakyat USA hanyalah $69,000 saja. Ini gila kan? USA punya GDP adalah $27 trillion. Itu pun boleh dikalahkan oleh rakyat New Zealand. Ini adalah hasil mereka mempunyai industri yang sangat highly technical. Disebabkan itu, New Zealand mendapat 10/10 markah. So, memang dari dulu lagi, even di zaman perang pun dah terbukti New Zealand sangat neutral dalam apa jua situasi dan itu memberikan mereka kestabilan yang tidak tertandingi. Tapi disebabkan kes baru-baru ini, Credit Suisse yang bankrun and nearly bankrupt tapi diselamatkan oleh UBS, so dia kena tolaklah satu markah. Tapi even tu pun, debt to GDP ratio di New Zealand adalah sangat rendah, hanya sekitar 40% saja, menunjukkan yang New Zealand tak membuat hutang yang berlebihan. Disebabkan itu, New Zealand mendapat 9/10 markah. Jadi kita tahu yang negara-negara di sekeliling EU dah lama tak mengalami growth yang banyak dan itu tak terkecuali untuk New Zealand. Yes, walaupun New Zealand mengalami growth yang better compare dengan rakan-rakan negara EU yang lain, tetapi potensi untuk New Zealand grow dengan lebih kuat kian malap. Mereka telah pun menjadi antara negara yang paling kaya dalam dunia. So, untuk grow kaya dan kaya dan kaya lagi makin susah. Disebabkan itu, New Zealand hanya mendapatlah 6/10 markah. Industri yang dimiliki oleh New Zealand adalah yang paling padu di dalam dunia walaupun tak cover market share yang besar. Nak dapatkan banker yang terbaik di dunia, anda akan cari Swiss banker. Nak dapatkan coklat yang paling sedap, anda akan cari coklat Swiss. Nak jam tangan paling terbaik, anda akan cari jam tangan Swiss. Disebabkan itu, Switzerland mendapat 9/10. So, bila kita campurkan kesemua markah, Switzerland mendapat 8/10 markah. Jadi, itu memberikan Switzerland tempat kedua dalam kita punya leaderboard ranking negara kita. So, guys, ini adalah episod 2 dalam kita review-review negara-negara ini semua. Jadi, saya nak minta sangat kat korang, tolong komen negara apa yang patut kita review untuk episod ketiga kita selepas ini. So, don't worry guys, ada 100 lebih negara di dalam dunia ini. So, ini akan menjadi series yang agak panjang. So, don't worry. Jadi, guys, kalau korang suka konten-konten macam ni, make sure korang tekan button like dan juga button subscribe supaya dapat push YouTube algorithm untuk share video ini kepada lebih ramai orang di luar sana. So, guys, kalau korang berminat nak mencuba paper trade saham-saham Nestle, saham-saham US ataupun even saham-saham Malaysia, korang boleh daftar apps Momo di mana Momo akan memberikan korang virtual fund untuk korang paper trade lah. Korang boleh belajar cara-cara untuk beli saham-saham US seperti Apple, Google, Tesla dan macam-macam lagi dengan menggunakan apps Momo ini. So, guys, kalau korang berminat nak guna apps Momo ini, korang daftarlah Momo guna link yang dah letakkan di dalam description dan juga komen. So, guys, thank
Thank you so much for watching. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.